Sementara banjir merendam puluhan rumah warga di permukiman penduduk Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Meskipun dilanda banjir, warga masih beraktivitas seperti biasa. Pelajar yang akan bersekolah terpaksa harus digendong oleh orang tua mereka untuk melewati banjir. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung, di mana Kota Bogor dan sebagian kota Jakarta hujan deras pada Selasa dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan.